Baik, inilah aneka jenis sayuran yang saya sudah beli secara online. Ada beberapa jenis selada di sini, ada selada merah, kemudian ada selada red romance, ada juga jenis selada-selada lain yang seperti ini. Nah, sekarang tinggal proses selanjutnya, kita tinggal langsung tabur saja di media persemaian kita. Anda juga bisa merendamnya dulu kalau tidak terlalu banyak, karena ini terlalu banyak jadi nanti susah untuk memisahkan. Nah, sekarang saya langsung tabur saja. Oke. Baik, sahabat tani semua. Nah, untuk komposisi media semai pada sayuran selada kita, di sini saya menggunakan 3 komponen bahan. Yang pertama itu adalah kokopit, kemudian tanah gembur, dan yang selanjutnya adalah pupuk organik atau pupuk kohe kambing yang sudah kita haluskan. Nah, komposisi perbandingan ini 1:1, dan semua kita akan campur dan kita akan masukkan nanti ke talang-talang seperti ini untuk proses persemaian. Oke, saya lakukan dulu proses aktivitas saya. Nah, baik, setelah komposisi campuran media semai sudah kita lakukan, sekarang tinggal kita masukkan ke dalam talang-talang persemaian seperti ini. Kita buat garis saja ya semainya kita. Nah, sekarang kita semai dulu jenis selada merah ini sekitar 10 biji ada saja, sedikit isinya, bijinya sangat kecil jadi harus hati-hati. Ini tinggal kita masukkan saja. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian ada juga selada red romance seperti ini, isi 10 biji juga. Baik, sahabat tani semua. Nah, inilah hasil persemaian sayuran yang benihnya kemarin kita beli online, dan memang ada beberapa jenis sayuran yang tidak tumbuh mungkin karena benihnya yang tidak berkualitas seperti itu, dan saatnya sudah bisa kita lakukan proses pemindahan. Dan jenis selada yang seperti ini, jenis selada hijau yang begini, sudah saya pindahkan sebagian ke dalam pot-pot penanaman. Nah, ini contohnya hasil proses penanaman selada hijau yang saya sudah lakukan dari hasil benih yang kita tanam, dan ini sudah menghampir umur sekitar 3 mingguan lebih ya, seperti itu. Jadi proses persemaian kita lakukan hampir lebih kurang 2 minggu seperti ini hasilnya. Ini selada hijaunya yang kita tanam, ada juga selada merah seperti ini. Oke. Nah, ini sedikit cara menyemai benih yang kita beli secara online ya, dalam proses penyemaian selada, baik itu selada hijau ataupun selada merah dan berbagai sayuran lainnya. Ada juga seledri di sini, kemudian ada juga jenis kol ya, seperti itu. Nah, demikian ya, kalau ada yang belum jelas dari informasi yang kami sampaikan, silakan berkomentar di bawah video atau hubungi layanan WA kami di bawah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pencinta tanaman, salam berkebun.